Hah? Alhamdulillah. Akhirnya landing juga. Oke, Omku. Jadi Lili yang mancing, Lili yang setrek, saya yang review. Mengantar mengantar nasi. Oke bro, oke bro, kita sudah makan, sudah istirahat, maka kita akan lanjut lagi. Ini Papa Ruby mau lanjut lagi menggunakan karung, dan Lili sudah mulai muncar. Oke, oke, nanti kita akan ini review apa chest untuk di kepala, tapi ininya belum ada, ini apa namanya ini. Oke. Jadi bro, ini cara penggunaannya. Pasang dulu. Ini. Ya, kita pasang dulu. Nah, seperti itu. Jadi ini dikasih yang untuk body chest itu. Nah, nanti jadi bentuknya seperti ini. Berat. Nah, ini lumayan berat. Ini khusus kamera GoPro, karena kita tidak punya kamera GoPro. Kita menggunakan HP. Tapi nanti pakai mounting lagi di situ. Tapi memang agak berat. Kalau hari panas pakai ini kepala lumayan berat dan nanti jadi sakit. Karena Om Toro itu manusia nokturnal, jadi dia kalau kena panas, pening kepalanya. Dia biasa di tempat gelap, gimana manusia nokturnal? Oke, untuk yang tahu manusia nokturnal, komen di bawah. Karena saya tidak tahu apa itu manusia nokturnal. Oke. Tolong dijelaskan ya. Ini untuk pembeliannya kemarin. Oh, ini cuman kalau tidak salah cuman 16.000, tapi tidak termasuk sama ini, sama mountingnya. 16.000 di toko Orange. Untuk yang ingin beli ini silakan cari di toko Orange, itu banyak pilihannya. Dan yang sekarang lagi dipakai sama Lili itu body chest itu sekitar 40.000-an. Kemarin beli sudah lengkap sama mounting yang untuk handphone. Itu bisa juga dipasang GoPro, karena kita belum bisa beli GoPro, kamera GoPro, jadi pakai HP aja. Oke. Okay. Ya, saya kan kebiasaan orang Melayu itu pantun. Karena Lele itu orang Jawa, tapi lama di Jambi, daerah Melayu, dia bisa pantun itu. Apa, Lek? Pantun kayak mana, Lek? Pantunnya begini. Makan nanas. Dicampur. Sama terasi. Biarpun panas. Kita tetap semangat cari rezeki. Oke. Kalau Lele nih, pantunnya. Untuk Lele, makan nanas campur terasi. Cuaca panas, badan bau terasi. Nah, inilah bentuknya kalau dipasang kamera. Dia harus pakai mounting di sini, jadi bisa pasang kamera HP. Tapi kalau sama aja sih, kalau pakai GoPro harus pasang mounting juga. Nah, jadi beginilah. Ya, lumayan berat lah kalau hari panas.
Ini karena pakai yang HP ukurannya lumayan kecil, jadi kurang terasa. Tapi kalau ukuran yang 6 inch, HP yang 6 inch mungkin lebih berat, Le, ya. Ada bapak-bapak, teman-teman. Berantem lama gue, mendingan sini lo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tuh rame, alah. Nyambarnya cak ikan putian bae, Mang. Tepuk-tepuk yo, berapa kali bae. Masih suka. Patah. Tiga aku patahin ini. Nyangkut nih, nyangkut, tarik angkat. Situ nanya apa, tidak kena nyambarnya, Mangka. Coba tengok tadi sambarannya apa, tak? Wai, patah, guys. Stik lele lepas sambarannya, dah sambarannya. Hah? Lepas enggak, ikan tuh nyambarnya enggak kenal. Lempar-lempar. Jadi kita stok deh, ya. Aku balik dulu beli stik baru. Tak usah balik lagi kalau beli stik baru. Aku tuh selalu mendukung, selagi kegiatan tuh positif. Iya. Itulah namanya cinta laki. Au. Jadi tarik gini. Aku tarik kayak gini, aku tidak tarik lurus. Tarik ke sini, top. Ah, ya. Duh, insiden, teman-teman. Sambung welek pakai lakban. Sudah. Bisa baik dia sambung. Lu punya si boy aku yang nyambungin. Iya, kalau disambung di rumah. Waduh, lem syaitan. Syaitannya payah nyari. Ya. Aduh, masih terpesona dengan pemandangan ini. Aduh. Terpesona, aku bukanlah ahli surga. Jadi kita kalau di alam harus memanfaatkan apa yang ada di alam. Tapi jangan jangan merusak. Ini sebenarnya tidak merusak. Nanti rumputnya kita bawa pulang. Bukan gitu maksudnya. Bakar, kalau bakar itu kan merusak namanya. Iya, kita kan tidak bakar. Nanti kalau kita mancing lagi di sini, casting lagi, kita sudah ada tempat istirahat. Ini sudah dibuat. Enak nih. Ada cewek samping ini. Melihat pemandangan awan-awan yang indah. Wah, ini cewek, Lek. Yo. Cewek, guys. Cewek, guys. Lele. Ah, yo. Ni ha lele ni. Ha. Ha. Mereka suka binatang. Nih, ini yang makan-makan rumputnya. Maaf ya, rumputnya diambil sedikit untuk alas tidur ya. Ya, Om, enggak apa-apa. Udah. Datang dia. Iya, Yang. Yo, Yang. Ya, yang ngambil siapa? Sampai batas aku untuk sambungan tadi itu. Bentar. Nah, itu. Nah, kerekam ya. Ini untuk
Wah, gila nahannya. Nyampe kayak gini tangan aku. Demi bisa dipakai. Ya. Slow. Enggak pakai lem nih. Belum lah, kayak duda tuh lah. Samurat. Oh, tengok. Gigi lu. Pasak kan diri ini kan. Iya. Tengok kan. Aku enggak tahu nih. Om Wawan tadi mau masuk ke dalam tuh, ternyata dalam. Putar mundur. Ini di sini. Papa Ruby masih berjuang sekuat tenaga. Juang dan Lilik di sana lagi ngambil rumput untuk sapi. Untuk sapi dia yang tiga tadi. Kerbau. Om Wewen. Kusut. Mampu. Rasakan Keganasan spot ini. Ranting-rantingnya. Tangan sudah mau lepas. Ikan belum mendarat. Istirahat dulu. Berikan strike terbaik mulai. Bisa langsung buka nih ya. Wih. Iklan dua kuah. Ngadap sini lah minumnya. Lalu nih terowongan nampak. Tadi nampak terowongan lagi. Gelap. Gelap bayangan we. Oke, Mas Bro. Gelap. Aduh. Oke, Mas Bro. Sama bae. Mas Bro, tidak emang gelap. Ah, ini ada cahaya. Oke, Mas Bro. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Sama-sama. Karena setelah sekian lama Anda pernah mengupload, dikarenakan Untoro sedang tunangan. aman pula, amin. Cuman jauh, jadi harus off dulu untuk kegiatan kita. Oke. Besok kita akan review cincin Lilik. Duh. baru hari kita bisa untuk berusukan lagi. Kita dapat poin 1 biarpun seharian full enggak. Patah karena nyangkut tarik babon. Kami tetap semangat demi bisa menghibur teman-teman semua. Oke, terima kasih. Gua jawab.